berjalan dengan penuh keyakinan, terus berdiri menggapai mimpi. Ternyata dia terjebak di meja hijau tanpa seorang pun yang peduli. Dia terjerat hukum negeri ini, dia terjebak di balik jeruji. Hukum cuma buat mainan bagi mereka yang punya uang. Maling kecil selalu diadili, maling besar korup. Seorang nenek renta yang tak sengaja mencuri, mencoba bertahan walau harus mati, tapi keadilan tak pernah ada. Dia terjerat hukum negeri ini, dia terjebak di balik jeruji. Hukum cuma buat mainan bagi mereka yang punya uang. Maling kecil sang nenek terjerat hukum. Adakah keadilan di negeri ini bagi kami rakyat kecil?